sahabat Mombi, siapa yang suka makan buah anggur? Anggur berbentuk seperti bola yang berukuran kecil dan berwarna ungu. Nah, kali ini kita berkreasi membuat buah anggur dari plastisin yuk. Sebelum mulai, kita siapkan dulu plastisin warna ungu, coklat, dan hijau. Pertama, ambil plastisin warna ungu dan buatlah bola kecil. Buat beberapa bola ungu kecil yang berbeda ukuran. Ini akan menjadi buah anggurnya. Lalu, ambil plastisin warna coklat dan pilinlah menjadi cukup panjang. Ini akan menjadi tangkai buah anggur. Setelah itu, ambil plastisin warna hijau dan buatlah sebuah bola kecil. Pipihkan bola hijau itu dan bentuklah menjadi seperti daun. Sekarang, ambil tangkainya dan tempelkan buah anggur di sekelilingnya. Kamu bisa tempelkan bola-bola ungu yang besar di bagian atas. Lalu, semakin ke bawah, bola-bola ungu yang ditempelkan semakin kecil. Terakhir, tempelkan daun di bagian atas tangkai. Nyam! Buah anggur buatan kita sudah jadi. Terlihat lezat, kan? Eits, tapi jangan dimakan ya, karena ini hanya mainan. Kamu bisa mencoba membuat kreasi plastisin buah anggur ini di rumah. Sampai bertemu di video Mombi selanjutnya. Dadah! Sahabat Mombi, Mombi dan Loli sedang asyik makan buah. Makan buah di pagi hari itu hal yang baik dan menyehatkan. Bisakah kamu menyebutkan buah apa yang dimakan Mombi dan Loli? Benar, mereka makan buah stroberi. Stroberi adalah salah satu buah yang bergizi karena mengandung banyak vitamin. Sahabat Mombi, yuk kita berkreasi dengan plastisin dan membuat stroberi seperti ini. Ikuti caranya ya. Sebelum mulai berkreasi, kita siapkan dulu plastisin warna merah, hijau, dan hitam. Pertama, ambil plastisin warna merah dan buatlah menjadi bola.
Bagian atasnya dipipihkan, sedangkan bagian bawahnya dibuat agak lancip. Lalu, ambil plastisin warna hijau dan buatlah menjadi bola yang lebih kecil. Tekan-tekan bagian tengahnya sehingga berbentuk seperti mangkuk yang lebar. Ambil lagi plastisin warna hijau, lalu pilinlah menjadi kecil memanjang. Setelah itu, ambil plastisin warna hitam dan bentuklah seperti biji kecil-kecil. Sekarang, ambil plastisin warna merah dan hijau yang lebar. Tempelkan plastisin hijau lebar ke atas plastisin merah. Sedangkan, plastisin hijau kecil diletakkan di atas plastisin hijau lebar dan bengkokkan ujungnya. Terakhir, tempelkan biji-biji hitam pada plastisin merah. Wah, kalau sudah jadi seperti ini, stroberinya terlihat segar dan lezat ya. Tapi jangan dimakan ya, karena ini hanya mainan. Sampai bertemu di video kreasi plastisin selanjutnya ya, sahabat Mombi. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.